dari Izzat dan juga Huda hari ini. Jumpa duduk, jumpa duduk. Yang hari ini kita nak cerita pasal Arts for You di mana akan berlangsung esok pukul 10 sampai 6 petang di Art Depo Balai Seni Negara, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Jadi, kita nak tanyalah Huda dengan Izzat ni hari ini. Apa yang bakal berlaku dekat Carnival Art for You ni? Alright, Art for Youth Carnival ni lebih kepada pesta seni. Okay. Daripada pukul 10 hingga pukul 5-6 petang, kita ada pelbagai aktiviti. Ada workshops, bengkel-bengkel seni, ada performance dan ada juga artis-artis yang boleh kita boleh jumpa. Wow. Pelukis lah. Okay. Yes. Okay. Dia artis pelukis lah, bukan artis macam pasir. Bukan. Artis, iyalah pelukis. Alright. Siapa antara yang dikenali yang akan datang untuk Art for Youth? Antaranya Syed Mushid, ada Ashila Putri, Adam Lewis. Yes. Dengan Ashila Putri yang UPIPIN juga. Yes, Ashila Putri UPIPIN. Sebagai kita punya guest speaker. Wah, oh ingat dia pandang lukis juga? Tak, dia juga dalam bidang seni. So kita panggil macam mana delivery seni suara pula lah. Bukan je seni lukisan saja. So macam-macamlah jenis seni kita bawa. Jadi dekat untuk festival tersebut, boleh bagi tahu kita tak antara contoh seni-seni yang akan dibawa ke situ? Ya. Kita punya main attraction dia adalah bengkel-bengkel seni yang pelbagai. So antara yang ada adalah ada 9 jenis. Ada watercolor painting, macam contohnya yang watercolor dekat belah sana. Yang hujung. Oh yang ni. We also have like shoe painting. So dia macam boleh bayang macam ni dekat atas kasut. Macam mana kita nak mengecat. Tapi kepada shoe tadai lah. Yeah. Canvas apa ke canvas. Sebab kalau painting dia ambil masa sikit kan. So tadai lagi cepat. Ya, tadai dia cepat kering. Cepat kering. Yes. Inilah contoh-contoh watercolor. Yeah. Yang tu watercolor, yang ni acrylic kan. Ini akrilik. Dan peserta juga akan join macam graffiti, kita ada mural painting. And also ni tarikan ni macam ada miniature painting juga. Miniature painting. So kita akan dapat model. Ini adalah board game daripada Warhammer. Pelbagai. Lepas tu kita ada yang ini yang suka miniature painting. Tapi takutlah tengok miniature. Terperan pada kita macam kita nak mengecat dia. Apa death eater? Because sebenarnya kita nak orang ramai datang dan cuba sendiri membuat seni tu. That's why we call it Art for Youth. Kita sebenarnya target kepada remaja dan juga dewasa atau siapa-siapa untuk sekali celebrate art. Okay, tapi kalau mereka yang pergi ni ada bayaran yang akan dikenakan ataupun for every workshop? Ada bayaran dia sendiri. And also it's more of the hands-on experience yang kita dapat. So sama-sama kita dapat kongsi macam sebenarnya what is art to you, what is art to me, and then how do we bring art into the next level. Betul. Dan bayaran dia pun semahal, yang paling mahal pun RM30. Kumpul sehari RM1 cukup RM30 lah. Esok ni cover balik next month. Puasa. Simpanlah sehari RM1. Tapi kalau kita tengok kan sebenarnya apakah objektif ataupun maklumat yang ingin dicapai dengan event ni? Ya. Sebab kami bersama Balai Seni Negara. Balai Seni Negara nak approach dia macam bawa community dan datang kepada Balai Seni. Because, you know, bila kali terakhir kita pergi ke galeri sini? Masanya tahun 90... tahun 90 berapa? Datang. So, sekaligus bila kita datang, dia bukan hanya interaction kita dengan artwork tu, bukan kita tengok je. Macam, let's do something. Hands on. So, dia lebih kepada ada community works lah. Yelah, walaupun kita tak ada bakat dalam art, mungkinlah kita ni jenis yang tak pandai melukis ke, mungkin tak ada bakat lain macam menyanyi ke, nak bercakap apa, nak bercakap depan orang, nak berlakon. Mungkin kita boleh belajar kat situ kan? Kita tukar perspektif daripada orang kata seni hanya punya painting, bukan. Seni tu berluas. So kita bukan saja atas kanvas, kita boleh atas kasut, atas mainan, atau apa, atas pelbagai lah jenis yang kita boleh buat, atas dinding kita ada graffiti dengan mural juga kat sana. Kan mungkin anak-anak yang suka conteng kat rumah, bawalah pergi. Kalau mereka nak join contohnya macam nak lukis-lukis, nak painting-painting ni, kena bawa tool sendiri ke ataupun disediakan? Semua disediakan. Bawa diri je lah. Graffiti pun kita bagi spray. Pura spray tu apa besar. Alright, so apa antara tips lah untuk peserta-peserta kita nak datang esok ni? Nak bagi tips sikit dekat mereka, apa yang mereka kena bersedia? First of all, mestilah mereka sign up, register. Okay, sebab our event ni, kita boleh pergi ke Facebook page. Dan di sana kita boleh isi apa, what is the workshop that you want to join. Dan lepas tu, also
kita datang dengan hati yang terbuka. Ya, what is new to learn, what can we learn? Sebab semua workshop kan ada daripada RM10 hingga RM30. So join je mana-mana. Alright, so daripada ke 10 pagi sampai 6 petang, adakah seorang peserta tu boleh join daripada pagi sampai petang? Oh yes. Dan sekaligus ada performance dia juga ongoing, ada speakers dia yang akan berkongsi pengalaman. Alright. So tadi kita ada cakap yang macam Izzat ada cakap yang macam seni ni bukan setakat melukis. Tapi sebenarnya bagi Izzat sendiri apa itu seni? Seni tu adalah sesuatu yang orang kata kita involvekan kreativiti dalam sesuatu bidang. So tak semestinya lukisan. So kalau orang tu ada seni suara, suara dia sedap dan benda tu indah, so benda tu adalah seni. So keindahan juga adalah subjektif. So kalau bagi seseorang tu artis, so kalau dia rasa benda itu indah bagi dia, itulah rasa seni dia lah. Mungkin orang lain rasa tak indah, macam tu kan? Hormatlah seni seseorang. Hormat seni seseorang sebab mungkin ada maksud di sebalik apa yang mereka lakukan. Wah, macam untuk Huda sendirilah. Bila mereka yang memperlekehkan seni. Mereka yang kata apa perasaan Huda bila ada mereka yang memperlekehkan seni? Saya pun sebagai pendidik seni visual, sebenarnya saya nak semua orang nampak macam mana dia boleh relate diri dia dengan seni. Dan sebenarnya tak kisah bidang kita apa pun, sebagai host, sebagai pengacara, there is so many ways kita boleh relate dengan seni. So dia cuma, for me, dia kita kena buka mata itulah. Macam apa yang dia nampak, apa yang dia boleh buat. Kalau cikgu sendiri belajar seni, dia boleh bawa subjek tu ke a different level. You know, something like that. Kan. Alright. Jadi itulah dia. Antara seni-seni yang kita boleh tengok besok di Art for Youth dekat Art Depo Balai Seni Negara, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Datang ramai-ramai, jangan lupa sign up. Dan kita ucapkan terima kasihlah kepada Huda dan juga Izzat yang bersama dengan kita hari ini. Dan kejap lagi, kita ada bakat seni yang kita terbangkan jauh dari Indonesia. Ya, kalau nak tahu siapa, kita jumpa sebentar lagi.